Bilang orang. Itulah tadi sedikit cuplikan video ya. Ini saya ambil dari TikToknya Alan ya. Nah, kalau kita lihat di situ, di mana pos TNI diserang oleh KKB di Papua. Nah, posisi posnya berada di bawah ketinggian. Artinya ini situasi di Papua belum begitu kondusif, kawan. Kita doakan semoga aparat baik TNI maupun Polri yang satgas di Papua, ya, kita doakan mereka semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Dan semoga KKB ini bisa segera sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Demikian kawan, semoga Papua damai, merdeka, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.